kami mengukuhkan, istilahnya, mengukuhkan ada 7 pejabat dari provinsi dan pusat yang dikukuhkan menjadi penjabat sementara. Ada 4 kesan yang saya titipkan. Pertama, kondusivitas sosial politik di wilayah pilkada ini menjadi prioritas nomor 1. Makanya saya tugaskan segera melakukan komunikasi silaturahmi dengan Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di wilayah ini. Kedua, saya tugaskan untuk selalu menjaga netralitas dari ASN, itu harga mati. Yang ketiganya adalah karena ini menjelang akhir tahun, mereka akan bekerja selama kurang lebih 10 minggu. Nah, dalam 10 minggu ini, penganggaran APBD 2021 dan hal-hal yang sifatnya itu koordinasi harus lebih intens dengan provinsi supaya sinkron. Dan terakhir, kami tugaskan untuk mengendalikan pandemi COVID secara maksimal karena pelaksanaan pilkada ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia.